Apa ada orang di rumah? Apa kalian mau memberikan beras pada pendeta ini? Wah, kau sungguh baik ya nak. Aku tidak pernah melihat orang sebaik dirimu. Aku meminta beras, kau langsung memberikannya. Terima kasih banyak ya nak. Kau orang baik. Hebat sekali. Ah, tidak biksu, masih banyak orang baik lainnya. Wah, kau punya hati yang sungguh besar. Kau punya kualitas yang baik juga. Zaman dulu banyak juga orang yang saling menolong. Kau seperti mereka. Orang zaman dulu punya hati yang bersih. Kau juga punya hati yang bersih, nak. Kau sangat baik seperti mereka. Kau mengagumkan. Kau murah senyum, juga murah hati. Kau selalu berbuat baik pada semua orang di dunia ini. Kau mengagumkan. Hei, kemarilah, nak. Aku masih belum selesai. Ayo sini turun, ya. Ada yang mau kuceritakan padamu, nak. Zaman dulu, orang-orang mempunyai hati yang sangat bersih. Itulah mengapa mereka selalu membuka pintu dan jendela mereka. Lingkungannya juga bersih, sama seperti hati mereka. Dengan membuka jendela, udara bersih pun keluar masuk. Kini orang banyak mengeluarkan polusi dari motor mereka, mobil dan juga truk mereka. Bersamaan dengan itu, hari mereka juga ikut tercemar. Apa yang kita lihat hari ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman dahulu. Ini sungguh menyedihkan. Maka bukalah hatimu, juga pintu dan jendelamu. Ya, kau benar sekali, Biksu. Apa yang kau katakan itu, aku setuju sekali. Aku harap kita bisa mengembalikan masa-masa itu, ya. Hanya kau yang bisa mengembalikannya, anak muda. Karena kau punya hati yang suci. Kau adalah orang yang sangat baik. Kau punya hati yang baik, berani, dan mengagumkan. Pikiran cerdas, itulah kau. Masa-masa itu akan kembali, Biksu. Aku janji. Masa itu pasti akan kembali. Baiklah anak muda, aku akan melakukan meditasi di gunung hitam ini, di hutan sana. Aku akan melihatnya dari sana ya. Ini nomor telepon. Jagalah, kalau butuh bantuan telepon dan aku akan segera datang padamu ya. Jangan lupa itu. Selamat tinggal anak muda. Apa yang kau lakukan? Apa semuanya baik-baik saja? Kawan, ada suatu masa di mana air bersih, udara bersih, lingkungan yang bersih, dan hati orang-orang yang suci. Dan itu adalah masa-masa yang luar biasa. Ketika orang-orang tidak menggunakan mobil, motor, dan sebagainya. Tapi hari ini kau lihat ada mobil, motor di mana-mana, banyak polusi di sekitar. Terlihat ada api di mana-mana. Tidak ada waktu untuk siapapun. Sekarang aku akan menghentikan semuanya. Menyelamatkan Furfuri Nagar dari semua bahaya. Hei Motu, mengapa kau menghentikan semua orang? Ada apa? Iya, pertama kalinya Motu berbicara yang tidak masuk akal. Berbicara mengenai zaman dulu, lalu zaman sekarang, dan hari ini. Ketika aku ingin berlatih tinju, lalu dia bilang aku mengeluarkan polusi dari mobil daripada oksigen. Aku setuju, masa-masa lalu dulu. Hei dengar, mulai hari ini tidak ada yang menggunakan mobil dan motor. Semuanya harus berjalan kaki, naik sepeda, atau berkuda. Kita harus melakukan semua ini agar Furfuri Nagar menjadi bersih. Kalian jangan percaya dengan omongan Motu. Teknologi modern sekarang sangat membantu kita. Jadi jangan lakukan ini. Matlu, kau adalah temanku. Tapi kau bicara seperti kau adalah musuh Furfuri Nagar. Ya, ya. Patlu adalah musuh Furfuri Nagar. Ayo pukuli dia. Ayo. Ayo pukuli dia. Pukuli. Pukuli dia, ayo. Pukuli dia. Patlu sepertinya tidak melihat dampak dari omonganku. Hari ini Furfuri Nagar tampak bersih dan damai. Lihatlah Motu, gara-gara omonganmu aku masih sakit karena dipukul. Lihatlah. Motu, coba lihatlah, pacingu mengendarai jeepnya. Dia telah mengotori Furfuri Nagar tercinta.
Pacigo, hentikan mobilmu. Kau tidak boleh mengendarai mobil. Orang-orang Furfuri Nagar telah memutuskan untuk tidak mengendarai mobil dan itu untuk mencegah polusi yang ada di sini. Mengerti? Astaga, bagaimana aku bisa menangkap John? Ya, dengan berjalan kaki atau kuda. Itu juga bisa menangkap pencuri seperti zaman dahulu. Tidak perlu mobil dan apapun. Astaga, dari mana aku mendapatkan kuda? Baiklah, ayo kita coba dengan keledai. John mulai berlari. Ayo. Aduh. Motu telah mengubah seluruh Furfuri Nagar menjadi desa kembali. Dengan begitu aku akan mencuri dan kabur dengan mobil fanku dan mereka tidak akan bisa menangkapku dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Sekarang aku akan lakukan banyak pencurian dan orang-orang akan menyalahkan Motu dan menghajar dia habis-habisan lalu mengusirnya keluar dari Furfuri Nagar. Bos, kali ini idemu bagus ya. Halo Motu, salam untukmu. Salam kakak. Begini Motu, semua wanita yang ada di Furfuri Nagar ingin bertemu denganmu. Bagaimana, kau mau? Lihat lepat lu, aku sangat dihargai kan. Motu, kami tidak tahu sihir apa yang kau lakukan pada suami kami. Mereka sekarang tidak menggunakan mobil, motor, taksi atau bis. Dan sekarang mereka terlambat datang ke kantor dan dipecat dari kantornya. Kau harus bertanggung jawab. Anakku juga terlambat pergi ke sekolah. Sekarang dia dikeluarkan dari sekolah. Ini semua gara-gara kau, Motu. Ada banyak pencurian. Lalu para pria mengejarnya dengan berjalan atau sepeda untuk menangkap pencuri itu. Tapi dia lari dengan mobil van-nya. Bahkan Pacingu berlari. Sekarang siapa yang akan menangkap pencuri itu? Katakan, jawab aku. Bisa jawab atau tidak? Jelaskan. Karena Motu hidup kami di Furfuri Nagar menjadi menyedihkan. Kami tidak punya pekerjaan. Usir dia dari sini sekarang juga. Ayo pergi dari sini. Motu, sebelum lingkungan ini tercemar, sebaiknya kita lari. Jangan sampai dia lepas. Usir dia. Kau mau kemana? Mana? Aku hajar kalian. Hei! Ayo kita kejar sampai dapat. Jangan pergi lagi. Hei! Mana mereka pergi? Mana kau? Semua wanita itu mengejar Motu rupanya ya. Ideku berjalan lancar kawan. Dengan pura-pura menjadi pendeta, aku bisa menipu Motu dan cara ini berhasil. Mereka pun diancam di sana. Motu patut telah diusir dari kota Furfuri Nagar. Dengar, bagaimana John menipumu dengan berpura-pura sebagai biksu dan kau tertipu. Sekarang, ayo beri dia pelajaran. Ayo. Tapi bagaimana Patlu? Aku tidak bisa berpikir kalau perutku lapar. Kau tahu kan? Aku ada ide. Ayana, ada apa? Halo biksu, aku ingin menemuimu. Kapan ya bisa bertemu? Orang-orang di Furfuri Nagar gelisah. Besok kau datang saja ke Gunung Hitam ya. Dan kau harus datang sendirian. Aku bilang datang sendirian kan? Mengapa membawa begitu banyak orang? Salam biksu! Kawan-kawan, dia adalah guruku. Aku tahu semuanya dari dia. Dan dia memintaku untuk memberitahu pada kalian. Dia bisa melakukan semuanya untuk Furfuri Nagar. Itu kata guru. Ya kan, guru? Ya. Kenapa tidak, ya kan? Sekarang berdoalah kepada dewa demi Furfuri Nagar. Dia akan pergi ke Himalaya dengan berjalan kaki. Ke Himalaya berjalan kaki? Kenapa tidak, biksu? Kau yang mengajarkan kami untuk berjalan kaki, kan? Ya. Mengapa tidak? Jadi guru tidak bisa menggunakan motor atau mobil. Sementara kami akan pergi ke Himalaya dengan naik mobil. Hidup Motu dan hidup biksu!
Hidup Motu dan hidup Biksu. Aduh, Motu dan Patu, ini tidak benar. Kau berada di mobil terbang dan aku mendaki gunung ini. Biarkan, biarkan aku duduk di mobil itu juga ya. Aku mohon, biarkan aku di sana. Tidak, tidak, Biksu. Kau mengajarkan kami untuk berjalan kaki. Karena itu, kau tidak bisa naik ke mobil ini. Begitu kan yang kau ajarkan? Iya, Biksu, itu kan permintaanmu. Seperti maumu, tidak ada pintu dan jendela. Tapi hati-hati ya, banyak binatang liar. Seperti beruang, serigala, dan lainnya. Kita pergi sekarang ya. Selamat tinggal, Guru. Dadah. Tidak, tidak. Tolong bawa aku bersamamu ya. Aku bukan Biksu sungguh, tolong. Aku adalah John si kecil ini. Aku si John. Pak Cikgu, tolong tangkap aku, Pak. Bawa aku kembali ke kota sekarang juga.